karena ada penjemputan mobil, kami sangat terbantu sekali. Karena apalagi sekolah kami itu terletak di ujung paling utara sendiri di tepi laut. Jadi kami sangat terbantu sekali dengan adanya mobil penjemputan pelaksanaan vaksin ini. Kenapa itu, Bu? Karena memang rata-rata anak siswa kami itu orang tuanya sebagian besar itu adalah buruh pabrik dan mereka tidak memungkinkan untuk mengantar anaknya. Jadi kita sediakan armada, pemerintah Kota Tegal menyiapkan 9 armada kendaraan untuk menjemput dan mengantar anak-anak yang mau vaksin berangkat dari sekolah, nanti kita antar kembali ke sekolah. Insya Allah kita upayakan untuk seoptimal mungkin melayani anak-anak yang akan mau melaksanakan vaksin. Ini secara terjadwal mereka akan kita jemput, pembagiannya kurang lebih nanti per jam masing-masing sudah kita tentukan. Jam pertama jam 8 sampai 9, jam kedua 9 sampai 10, jam ketiganya 10 sampai 11, dan jam keempatnya 11 sampai jam 12. Armada insya Allah siap standby di depan sana, dan di depan sana semuanya sudah standby untuk ngantar kembali mereka nanti setelah vaksin bisa kembali ke sekolah. Dalam seharinya semua armada bisa menjemput berapa siswa, Pak? Kita targetkan sekitar 750 sampai 1000 siswa. Ini bisa kita laksanakan kemarin di 2 hari, alhamdulillah lancar. Ini hari ini targetnya sekitar 700 sampai 1000 siswa, mudah-mudahan bisa tercapai. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.